Tribuners, bagi Anda yang doyan makan-makan, Anna Cafe & Bakery Tanjung Batu, Manado wajib untuk dicoba. Sebab di kafe ini terdapat berbagai menu makanan serta kue dengan harga yang ramah di kantong Tribuners. Pasalnya, Anna Cafe & Bakery Manado Tanjung Batu ini adalah cabang kedua di Kota Manado. Sementara untuk cabang pertamanya ada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Tribuners. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Milton Durado dari Tribun Manado. Silahkan rekan Milton. Baik, terima kasih rekan Ariska. Salah satu tempat nongkrong paling asik di Kota Manado kini hadir di Tanjung Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanaya, Kota Manado. Namanya adalah Anna Cafe and Bakery yang ada di Tanjung Batu. Nah, di sini selain makanan seperti makanan dari luar negeri seperti spaghetti, beef, dan aneka roti, ada juga makanan-makanan tradisional khas Sulut yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk roti sendiri dimulai dengan harga Rp10.000, dan untuk beef itu paling mahal ada di kisaran Rp150.000. Untuk bagi tribuners yang suka dengan makanan internasional, maka bisa langsung datang ke Anna Cafe and Bakery yang ada di Jalan Samratulangi, Kecamatan Wanaya, Kota Manado. Bagi pengunjung, juga ada berbagai diskon, mulai dari 10% sampai dengan 15% untuk pembeli pertama. Selain itu, di sini juga menyediakan aneka kopi. Kopinya bisa dipilih apa mau strong, soft, atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan paling banyak yang datang berbelanja di sini itu adalah kaum milenial, karena konsep Anna Bakery Cafe sendiri menampilkan kafe dengan banyak lampu yang instagramable, dan paling ramai dikunjungi itu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu sepi, Senin juga sepi. Bisa juga kalau tribuners sibuk dan tidak dapat datang ke Anna Cafe, bisa pesan melalui Gojek juga, dan harganya juga lumayan murah. Jadi di Anna Cafe ini tidak hanya menyediakan makanan dari luar negeri saja, tapi makanan tradisional juga ada di sini. Dan tergantung tribuners mau pilih makanan yang mana. Demikian dari saya, rekan Ariska. Baik, rekan Milton Durado dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.